Aduh. Tumben aku main ke taman, rupanya ada cewek-cewek di sana. Jadi makan kacang bertiga. Aku prank aja kalian di sini. Di sini enggak bisa naik. Oh, enggak bisa naik lewat sini. Kita udah siapin botolnya, guys. Aduh. Prank lagi. Aduh. Hiduplah engkau denganku, hihihi, Darna. Ups, ntar dulu, kamu itu mantan aku ya? Iya kan? Nama kamu itu Zubaidah kan? Nggak jelas, nama kamu Zubaidah, Juminten, Jumaidi. Apaan sih? Iya kan, nama kamu itu Juminten, Jumaidi. Tahu, boleh aku minta kacangnya nggak? Pelit banget kan gitu, biarin, aduh. Kamu janda ya? Karena aku lagi nyari janda di sini, Kak. Janda. Aduh, aku pusing-pusing ya di sini ya. Kan mau minum-minum aja, Kak. Emang kenapa aku di sini nggak boleh ya? Seneng-seneng, ya udah kita sama-sama seneng dong di sini. Emang kamu gak mau duduk sama saya? Orang-orang aja pengen duduk sama saya, kok kamu gak mau sama saya? Ngeliat, kamu gak pengen sama saya ya? Damn! Pede-pede. Tenang. Tenang. Pusing aku di sini nih. Kayak rasanya ini milik saya sendiri dunia ini kalau saya minum gitu. Aduh, kamu pelit banget dimintain kacangnya. Aduh, kepusing. Mana uangnya, saya nggak punya uang. Banyak kerja. Saya kerja. Kerjain kamu-kamu di sini begitu kan. Emang gitu kerjaan saya, suka kerjain orang-orang lagi duduk. Yang jomblo kayak kalian bertiga gitu kan. Yang baru diputusin sama pacarnya kan. Mana ada, mana aja. Hancur hatiku. Bagus kan suara saya? Jelek. Saya ini terkenal loh. Sampai saya ini mau dibeli lagu yang tadi. Judulnya Hancur, kamu gak tahu? Norak banget, gak pernah nonton TV kamu ini. Aduh. Dulu aku pernah ikutan tuh lomba es pelakor. Tahu gak es pelakor yang di TV-TV itu? Norak, gak pernah nonton TV ini. Aduh. Pernah juga aku masuk TV Indosiar. Tahu Indosiar? Hai, dulu saya pernah main film di sana. Ku menangis, katanya lagunya. Iya, soalnya aku pengen duduk di sini gitu kan. Kayak baring-baring gitu kan. Sambil nata dunia yang luas, ada angin-angin, ada janda tiga di samping aku begitu kan. Emang kenapa sih? Manfaat apa manfaatnya ada? Kenapa? Karena aku jaga jarak di sini, Kak. Tuh kan aku ada jaga jarak. Kalian itu seorang wanita, seorang yang harus dihargai, yang harus dicintai. Bukan kalian itu harus dirusak begitu kan? Kata ibu aku, Kak, jangan sekali-kali kamu itu nyakitin seorang wanita begitu. Hargailah wanita karena kami itu lahir dari seorang rahim wanita. Begitu kata ibu aku, Kak. Makanya aku itu nggak mau ganggu seorang wanita. Niat saya di sini cuma menghibur aja, Kak, di sini. Menghibur aja sih. Hancur hatiku. Begitu. Nyanyi aja di sini, nggak ganggu kalian. Kok tenang aja. Terganggu sama aku. Mungkin sekarang kamu terganggu sama aku, tapi lama-lama benci itu jadi cinta. Modus. Ah, begitu kayak di TV-TV itu kan. Aduh. Pengen sih aku, Kak, main-main di taman gitu kan, minum. Terganggu sama aku. Bro, sini bentar, Bro. Sini bentar. Sini. Aduh. Minum dulu, Bro. Sini dulu, sini, Bro. Sini. Duduk sini. Lo dari mana, Bro?
hari sekali, Bang. Wah. Aduh, siapa namanya, Bro? Ya, namanya Jo, Bang. Jo. Bagus sekali namamu, guys. Kok Jo namamu? Iya, Jo. Apa itu Jo? Jo. Aduh. Kamu ada pacar enggak? Ada jalan juga enggak? Aduh. Kamu ketawa-ketawa kamu. Minum mau minum. Bagus, enggak usah dah. Biar aku aja. Kamu enggak bakalan kuat, biar aku aja, kata si Dilan itu. Aduh. Kenapa ketawa-ketawa ngeliatin saya? Ngepensi ya? Damn! Iya. Oke. Oke. Hati-hati ya. Aze moze. Enggak usah kenapa. Ya udah aku nyanyi aja di sini kalau gitu. Kalau kamu kaget-kaget aku nyanyi aja di sini buat menghibur kamu di sini ya. Aku punya ciptaan lagu sendiri. Nih dengerin nih. Kalau kamu dengerin ini pasti kamu bakalan nangis. Nah, ini dia. Nyalain dulu ini. Enggak usah ngagetin, iya biar ini, biar terlatih jantungnya gitu. Enggak usah serangan jantung gimana? Bisa diobatin, Kak. Saya obatin ntar ya kalau serangan jantung. Iya. Semoga aja diangkat penyakitnya orang-orang yang lagi sakit gitu. Walaupun saya mabuk di sini, saya tuh menghargai kalian kok. Santai aja ya. Aku mabuk itu enggak bikin rusuh. Aku mabuk itu mabuk sadar kok orangnya. Saya itu mabuk buat menghibur kalian aja sih. Aduh, aku pengen nangis, Kak. Kalau aku nangis dengan ketawain ya. Soalnya lagunya ini sedih masalahnya ya. Ya. Apa aja kalau kamu ketawa, saya culik kalian bertiga. Mau diculik? Tidak mau. Ya makanya jangan ketawain kalau aku ini. Dinda pingin nyantai tapi ada gangguan. Siapa itu? Kenapa kok kamu ketawa sih? Hah? Kok kamu ketawa sih, orang lagi sedih? Ini lagu ciptaan saya, Tolang Loeng judulnya. Hah? Aku pun ada yang mau dihipnotis nggak di sini? Hah? Ada, soalnya di sini ada barang-barang gaib saya lihat di sini, di tubuh ini. Iya, ada yang merasuki kamu. Bentar, saya mau keluarin bentar. Tolang Loeng. Ada orang yang mau rasukin dia ini masalahnya. Saya keluarin. Bacain mantra dulu. Tolang Loeng. Ning neng. Peteng. Dindeng. Hap hap. Tangkap. Aduh, udah pergi. Hah? Dong, gimana caranya biar aku tenang di sini ya? Capek minum-minum terus dari tadi. Enggak, maksud aku pengen tenang aja di sini. Karena aku ini masih apa sih banyak dosa begitu. Aku pengen berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, yang berguna bagi banyak orang gitu. Iya, makanya pengen berhenti minum begitu, pengen berhenti. Makanya semenjak aku minum, semua teman-teman aku itu pergi ninggalin saya begitu. Jadi saya tuh nggak punya teman begitu. Kenapa orang-orang ini ya, kalau aku salah ya ditegur aja baik-baik begitu. Jangan ninggalin, main-main ninggalin aja begitu. Aduh. Aku mau nyanyi di sini nggak apa-apa ya. Siap, nyanyi yang benar ya. Ya udah aku nyanyi di sini. Aku mau menghibur kalian aja ya. Udah pusing banget.
طوال لن نتخلى عن بلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذق طوال لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وأزاح الجور. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkanlah badan kedua orang tua kami, ya Rabb. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Mungkin kami sering melawan sama orang tua. بالقرآن سأمضي أجنو خبث الأرض هو نفلي هو فردي ومن الآيات سنفيدي سأعاهد يا تخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذق طوال لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وأزاح الجور. يا الله الحمد لله يا الله. ايش kenapa kenapa sepusat air mata kenapa? Hah? Aduh. Terharu kenapa? Terharu sama saya kenapa? Apa? Apa kamu bilang tadi? Suaranya bagus. Agus. Gus. Enggak ada namanya Agus di sini. Suaranya Mas. Kok kamu tahu nama saya, Mas? Kamu tahu dari nama saya dari mana? Hah? Panggilannya itu Mas. Iya, nama saya itu Emas. Kamu tahu nama saya dari mana? Tapi tadi kamu panggil saya Emas. Ya, saya tanya ini. Kok kamu tadi tahu nama saya dari mana sih? Tahu nama saya? Semua orang juga bisa dipanggil. Iya, tapi kan nama saya itu Emas. Coba kamu panggil nama saya tadi apa? Emas. Iya, nama saya Emas masa depan kamu. Kok aku agak tenang sedikit begitu kan, udah nggak terlalu pusing gitu, tenang begitu. Ini senyum-senyum. Kenapa sih terharu? Kenapa? Hah? Suaranya merdu. Oh merdu, merdu kayak madu gitu ya? Madu manis ya? Aduh kok. Jadinya aku keinget gitu, keinget dosa-dosa saku, kak. Keinget orang tua begitu. Ingat kita sebagai anak itu sering ngelawan sama orang tua. Bahkan kita ini sering ngelawan sama orang. Aku tuh keinget jadinya begitu. Aduh. Aduh. Saya sayang enggak sama orang tuanya? Sayang. Masih ada orang tuanya? Dua-duanya?
Masih. Alhamdulillah ya. Karena kalau masih ada orang tua kita itu, itu tiket surga buat kita, begitu. Makanya bersyukur kita orang tua kita masih ada. Banyak orang-orang yang orang tuanya udah meninggal, begitu. Banyak orang kaya tapi nggak bahagia. Kenapa dia nggak bahagia? Ya karena orang tuanya udah nggak ada, begitu. Makanya kita kalau ada orang tua kita masih ada itu, ya kita hargailah, kita sayangilah beliau, begitu. Orang tuanya jauh dari orang tua atau sekarang tinggal sama orang tua? Jauh. Jauh ya, aduh. Kangen gak sama orang tua? Kangen. Aduh, sedih banget kedengarannya kangen, begitu. Aduh, kangen sama orang tua ya. Sekarang kita bayangkan ya, kita renungkan, kita bayangkan ada orang tua kita di depan sekarang. Kita tatap wajah kedua orang tua kita. Kita lihat wajah kedua orang tua kita. Yang semakin hari itu semakin menua, yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya, yang semakin hari itu semakin bertambah ubannya. Coba kita renungkan, beberapa tahun yang lalu saat kita dikandung sama ibu kita, beliau merasakan sakit yang amat sakit yang dia rasakan, tapi selalu beliau tahan. Saat kita di kandungan, kita dibawa ke sana ke sini, dikandung sama ibu kita di dalam perut. Tapi beliau sabar, enggak pernah mengeluh. Yang ibu kita pikirkan, bagaimana anak saya selamat ke dunia ini? Bagaimana anak saya selamat ke dunia ini? Enggak pernah memikirkan rasa sakit itu yang dia alami. Setelah kita lahir ke dunia ini, ibu kita mempertaruhkan nyawanya demi ngelahirin kita ke dunia ini. Lalu disambut sama ayah kita dengan riang gembira. Karena kelahiran kita ke dunia ini, betapa bahagia ayah kita. Lalu kita diazanin sama ayah kita. Digendong sama ayah kita. Belum orang tua kita itu memikirkan anak-anaknya. Bagaimana dengan anak saya kalau udah dewasa? Apakah anak-anak saya bisa jaga dirinya dengan baik-baik? Apakah anak saya mau mengantarkan saya ke surga atau mengantarkan saya ke neraka, kata ayah kita waktu kecil dulu. Tetapi apa? Sekarang kita udah dewasa, saatnya kita memikirkan kedua orang tua kita. Kalau ayah kita kesana kesini mencari pekerjaan, sana ke sini mencari hutang. Untuk siapa? Untuk kita. Biar mencukupi kebutuhan kita. Biar mencukupi kebutuhan kita sebagai anaknya. Biar kalian itu ada biaya untuk sekolah. Apapun yang dia kerjakan, enggak pernah gengsi orang tua kita, yang penting halal. Hujan-hujanan, panas-panasan orang tua kita kerja. Ada yang pagi-pagi kerja ke sawah, ada pagi-pagi yang kerja ke pasar. Untuk siapa? Untuk kita sebagai anaknya. Tapi kita sebagai anak, kita gengsi, kita sombong kepada orang tua kita. Bahkan kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri. Yang semau-maunya kita bohongi, yang semau-maunya kita bentak, yang kita caci setiap hari. Sekarang kita jauh dari orang tua. Kalau orang tua kita di rumah sehat, mungkin detik ini orang tua kita lagi terbaring sakit di rumah. Tapi gak pernah menceritakan ke anak-anaknya, biar kalian itu fokus menuntut ilmu. Biar kalian itu fokus kuliah, fokus sekolah.
kita dikasih sangu sama orang tua kita. Tapi kita dikasih sangu, malah kita mempergunakan yang enggak-enggak. Kalau orang tua kita mencari duit, mati-matian dia mencari uang. Panas-panasan keluar keringat. Kita cuma bisa membebani orang tua aja. Apa kita gak pernah berpikir sedikit pun di benak kita untuk ingin meringankan beban beliau? Mungkin detik ini orang tua kita di rumah udah meninggal dunia. Mungkin detik ini orang tua kita lagi dibacain ayat-ayat suci Al-Quran sama masyarakat di rumah. Masihkah kita ini masih siksa orang tua kita di rumah? Hah? Masihkah kita ini mau mencaci maki kedua orang tua kita? Kalau orang tua kita memikirkan anak-anaknya, apakah anak saya di luar baik-baik saja? Apakah anak saya di luar baik-baik saja? Udah makan apa belum? Apakah anak-anak saya sehat apa enggak? Tapi kita di sini pernah enggak kita pikirin orang tua kita sedikit pun? Malahan kita keluar ke sana ke sini keluyuran. Enggak jelas. Kalau orang tua kita mati-matian mencari nafkah buat kita sebagai anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur orang tua kami, ya Allah. Kami belum bisa bikin orang tua kami bahagia, ya Allah. Maafkanlah kami ini sebagai anak durhaka yang gak pernah menurut kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkanlah badan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon ampun kepada Engkau, ya Allah. Ummi محمي اللي كتر خيرها ذا خيرها في ذنبي وعايش في أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أو الحياة وهم حمي اللي كتر خير هذا خيرها في ذنبي وعايش فيه. أستغفر sebagai anak banyak dosa. Marilah kita sama-sama berbaktilah sama orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita udah meninggal, gak ada yang peduli sama kita. Sekarang kita masih ada orang tua kita dapat kita minta. Tapi kalau orang tua kita udah meninggal, kita minta sama siapa? Gak ada yang peduli sama kita. Makanya kita sebagai anak harus bersyukur. Udah bisa sekolah, bisa kuliah. Kalau orang tua kita itu kadang diam-diam ngutang sana ke sini kita tetangganya, dia itu enggak pernah malu. Yang penting mencukupi kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan sehari-harinya. Kalau kita enggak bisa bantu beliau dengan harta, tolong ringankanlah bebannya. Jangan bohongin beliau. Karena udah capek orang tua kita itu ngurus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini. Kalau orang tua kita itu
masuki kita itu sekolah, biar kita itu menjadi anak yang lebih baik, yang berakhlak kepada orang tua kita. Ya kak ya, jangan nangis lagi. Tapi saya itu salut sama kalian bertiga. Kalian nangis itu karena kalian itu sayang sama orang tua kalian, karena kalian itu cinta sama orang tua kalian. Ya, bersyukurlah kita ini orang tua kita masih ada. Banyak orang tua kita, orang tua teman-teman kita yang udah meninggal. Mungkin ada dari teman-temannya kalian, orang tuanya udah gak ada. Pasti dia itu rindu sama sosok orang tuanya. Kita bersyukur. Banyak orang kaya di dunia ini banyak, tapi dia gak bahagia karena orang tuanya udah gak ada. Gitu, kita bersyukur. Tiket surga itu buat kita kalau orang tua kita masih ada. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتهم دوسا dosa manusia ada ganjar dan siksa, dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Kalau kita durhaka sama orang tua, kita gak selamat di dunia maupun di akhirat. Gitu. Sekalipun kita ini ya, menjadi ustadz, ustazah, mungkin kita jadi apa sih, penghafal Al-Quran. Kalau kita durhaka sama orang tua, haram surga bagi kita. Makanya kalau kita mau dilancarkan rezeki kita sama Allah, mau dipermudah urusan kita sama Allah, berbaktilah sama orang tua. Maka urusan dunia ini gampang. Kalau orang tua kita udah ridho, begitu. Kalau orang tua kita udah ridho, mah gampang. Karena ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah, begitu ya kak ya. Ya udah ada, aku jadi ceramah di sini. Aduh, nangis. Bagus. Aku pergi dulu ya. Sekalian sehat-sehat selalu ya, panjang umur. Ingat berbakti sama orang tua ya. Assalamualaikum.